What's up? Ketemu lagi sama aku Nora di Dunia Games Flash News yang kasih kalian informasi yang menarik, seru, dan penting ya. Maksudnya buat wawasan kalian seputar games, dan di luar itu juga banyak. Makanya nonton terus ya. Oke, today Nora mau bahas game casual yang adiktif banget, yang seru banget, padahal gamenya itu as simple as that. Jadi kalau misalnya kalian lagi penat, lagi suntuk, lagi yang push rank tapi kalah terus gitu ya. Terus kalau misalnya lagi main Dota terus MMR turun terus gitu. Pokoknya yang lagi suntuk, lagi bete, kalian gak pengen main game-game yang kompleks yang bikin stres. Nah, game ini bisa ngebantuin kamu jadi stress relief, hilangin stres, ngabisin waktu, tapi sesimpel itu, tapi gak kalah seru gitu. Penasaran kan? Oke, kita mulai dari yang pertama. Gamenya itu namanya Skyward. Game besutan dari Ketchup ini, aplikasi Ketchup gitu ya. Ini gamenya seru banget karena dia kayak ada ceritanya, dia kayak princess gitu. Kita harus nolongin princess gitu di menara. Terus simple, kita nggak ada bentuk karakter atau gimana. Ini kayak tap to play, kayak game-game klasik biasanya. Ini tuh jadi ada buletan dua. Yang satu ini jadi kayak porosnya bulutan yang satu lagi, dan bulutannya tuh kayak beda warna gitu. Misalnya ini biru dan ini orange. Jadi yang biru jadi porosnya orange, dan dia muter terus kayak gini. And then, itu tuh kayak ada gedung-gedung gitu, ada arsitektur yang belok kanan kayak muter-muter gitu lah, kayak gedung-gedung kayak Menara Pisa, kayak Monas, kayak gitu. Jadi kita mesti naik ke atas. Ini endless game ya, endless game. Jadi gede-gedean skor. Dan gimana caranya? Jadi bulutannya itu kita harus kenain ke jalannya buat naik ke atas gitu. Jadi kayak ada apa ya, kayak tembok, kayak dinding, kayak jalan gitu. Jadi pas muter terus kita tap, tap. Abis itu nanti dia gini, muter lagi, terus kita tap lagi. Nah, itu buat cara naik ke atasnya. Simple kan? Kalau misalnya kalian lihat video gameplaynya, itu sebenarnya simple, tapi kelihatannya doang. Pas main, waduh, agak susah gitu ya, tapi jadinya penasaran. Dan biar kamu nggak bete, cuman gameplay yang cuman tap-tap doang, di situ seru banget. Ada yang kayak lambang lightning, itu biar putaran di rotasinya itu lebih cepet. Terus ada yang slow gambar, ada juga yang gambar snail, siput gitu. Jadi puterannya di rotasinya itu jadi lebih lambat. Terus ada juga yang bentuknya tuh kayak reverse gitu. Jadi bentuknya misalnya jalannya yang tadinya harus kayak gini, kalau misalnya kita mendarat di situ, ntar jalannya tiba-tiba ke kanan gitu. Jadi kayak random gitu, jadi seru. Jadi makin lama makin seru, dan kamu bisa gede-gedean skor di jalan sama teman kamu, sama saudara kamu. Hey, gue segini nih, bisa gak? Nah, kayak gitu, seru deh beneran. Cobain aja. Oke, okay, nextnya ada game yang namanya Swing. Game Swing ini casual, juga tap to play, tapi gak cuman tap-tap kayak biasa aja. Jadi di Swing ini ada kayak satu karakter yang kita harus jalanin, dan dia bakalan narik tali, ya kan, narik tali. Abis itu kita tap buat berhentiin dia narik talinya sepanjang apa. Dan di sini Swing tuh gak cuman asal swing, enggak. Tapi kamu harus bikin karakter itu bisa mendarat pas di tanah atau ground yang bentuknya tuh kadang ada yang kecil banget, ada yang gede gitu. Jadi kayak per level makin susah kan. Nah, kalian harus benar-benar kira-kira talinya sepanjang apa dan angle-nya kayak gimana supaya dia pas mendarat di platform atau ground setelahnya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kira-kiranya harus pas gitu, kayak kalian harus penuh perhitungan angle-nya berapa derajat. Ini emang seru banget, dan ada stage-stage-nya. Bisa kalian cobain langsung karena udah ada di App Store dan di Play Store. Oke? Okay, ada game ketiga yang namanya Basketball. Kalau dari tadi kita ngomongin tap to play, ini nggak tap to play tapi swing-swing. Swing-swing. Swipe-swipe maksudnya. Ini tuh game besutan Ketchup lagi. Nggak kayak biasanya, kalau biasanya kan dia cuma kayak jalan-jalan, lurus-lurus, kayak gitu-gitu kan. Game-game besutan dari Ketchup ini. Kalau misalnya Basketball, sebenarnya simpel, kita cuman masukin bola basket ke dalam ring kayak biasanya, kayak kita main basket aja. Tapi bedanya di sini adalah kamu akan bersedih di saat kamu gagal sekali nge-shoot. Misalnya udah skornya 40 gitu, terus nge-shoot sekali, terus gagal, skornya balik lagi ke nol. Oke, ini sebenarnya lebih ke kayak bikin kita gregetan gitu ya, jadi pengen main terus gitu. Dan biar kamu nggak bosan, di sini Ketchup sediain beberapa mode. Terus ada juga skin-skin atau skin-skin dari bola basketnya yang bisa kita dapetin selama kita bermain. Jadi kayak misalnya achievement apa yang udah kamu unlock, terus kamu bisa beli deh skin-skin bola basketnya. Lucu banget, ada yang bahkan kayak bola bowling gitu.
terus ringnya gerak-gerak gitu, terus kita masukin bolanya, nggak boleh langsung, tapi harus mantulin, ting-ting gitu. Jadi kayak simple tapi nggak gampang gitu, jadi harus mikir tetap. Oke, mantap. Alright, next game keempat itu namanya adalah stack. Kayaknya si kecap ini nggak mau bikin nama yang aneh-aneh dan rumit-rumit deh. Sesuai aja. Jadi misalnya game yang stacking bangunan yang namanya stack. Oke, jadi misalnya gini, kita punya kayak kotak gitu, kotak kayak beton, anggap aja ini lantai, lantai. Itu terus kita kerjaannya nge-stackin, jadi dia bakalan bergerak secara kecepatan konstan ya. Jadi kecepatannya tuh nggak kayak tiba-tiba lambat, nggak. Dia konstan, ya segitu aja gitu. Dan kita nge-tap untuk supaya dia garis atau enggak benar-benar ketumpuknya tuh rata sama lantai yang pertama banget. Dan ini endless game, kamu bisa gede-gedean skor sama temen kamu, sama saudara kamu, atau enggak sama, bahkan dari jauh pun kamu bisa gede-gedean skor di grup gitu kan. Weh, gue segini nih, bisa enggak lu? Kayak gitu. Nah, seru banget sih. Jadi benar-benar kita harus gimana caranya numpukin bata atau lantainya itu secara rata sampai atas. Ini endless game. Jadi cobain aja. Kamu beat skor Nona ya. Itu waktu itu Nona main berapa ya? 128 kalau nggak salah. Bisa nggak kamu? Oke, nextnya. Last but not least. Ini game kelima yang menurut Nona seru juga. Kalau misalnya kalian suka gameplay kayak Hill Climb Road, kayak Rocky Road, ini namanya Risky Road. Iya, masih road-road juga, masih tentang jalan-jalan juga. Ini kayak mobil, terus ada jalannya gitu, naik turun, terus air, terus jembatan gitu ya. Nah, itu gimana caranya kita ngelewatin itu semua. Bedanya di Risky Road, kita punya telur atau kayak, bentuknya sih kayak telur sih. Kita harus ngejaga itu, jangan sampai jatuh. Jangan, gak boleh. Jadi misalnya itu kan ada ring gitu, misalnya kita jalurnya kayak hood gitu, kayak roller coaster gitu ya. Kalau misalnya di situ kita jatuh tapi mobilnya kita nggak kebalik, itu kita udah gagal. Kalau di game-game lain mobilnya mesti kebalik, ketumbrak dulu, nggak bisa jalan lagi, baru gagal kan. Kalau di Risky Road itu kita harus ngejagain telurnya gitu. Dan biar kamu nggak bosan, selama perjalanan ada koin-koin dan ada bonus. Bonusnya itu kayak misalnya tulisan bonus, kamu hari ini dapat huruf B, terus habis itu kamu main lagi, kamu dapat huruf N. Kumpulin aja bonusnya, nanti kamu bisa dapetin skin-skin mobil gitu deh. Cobain deh, seru deh. Ini kayak akhirnya main casual-casual gini malah jadi kayak banyak-banyakan skinnya tuh dari achievement gitu. Jadi kayak seru gitu, seru banget. Kamu benar-benar bisa, apa ya, kompetitif secara langsung. Nggak harus cari-cari turnamen, langsung sombong-sombongan aja ke temen. Eh, gue bisa segini, bisa nggak? Kayak gitu-gitu, seru sih, benar-benar seru. Kalian cobain aja, buat ngalangin penat, ini cukup worth to try. Karena emang seru banget, adiktif banget. Bisa langsung kalian googling kalau misalnya kalian pengen lihat tips and trick-nya. Oke, okay. Alright, that's all dari tim Dunia Games. Game casual yang adiktif banget buat kalian cobain. Makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan kaget sama Nona, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!